Negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu ikan piti merah. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Ikan piti merah, antara ikan cyprinid yang agak terkenal di dalam pasaran ikan hiasan. Di Indonesia ia dikenali sebagai derbang, dan dalam pasaran ikan hiasan luar ia dikenali sebagai Javan Bug. Seperti mana namanya, ikan ini mudah dikenali kerana ada tanda merah di insangnya. Ia juga memiliki ekor seperti ikan sebarau, ekornya berwarna merah dan ada margin hitam yang tebal di sisi ekornya. Dan ada tanda hitam di pangkal ekornya. Ikan piti merah boleh membesar sehingga 10 inci. Selain sebagai ikan hiasan, ikan piti merah juga agak terkenal di kalangan pemancing. Namun ia kurang komersial sebagai sumber makanan seperti mana di negara jiran. Ikan piti merah berada di dalam keluarga Cyprinidae, iaitu keluarga yang sama bagi kebanyakan ikan karp dan juga ikan bak. Ikan piti merah berada di bawah genus Cystomus, dan hanya ada satu spesies saja di Malaysia iaitu Cystomus rubripinis. Oleh itu, ikan piti merah tiada kaitan dengan ikan lampam seperti yang segelintir orang katakan, kerana ikan lampam berada di genus lain iaitu Barbonimus. Tapi ada segelintir peniaga ikan hiasan yang mengambil kesempatan terhadap keunikan ikan ini. Ada yang telah meletakkan nama ikan ini sebagai ikan kelap pipi merah untuk melariskan jualan mereka. Walhal, ia tiada kaitan dengan ikan kelap kerana ikan kelap berada di bawah genus Tor. Lagipun amat jauh perbezaan antara ikan pipi merah dan ikan kelap, baik dari segi fizikal dan juga warna khasnya. Namun, sudah ramai pembeli yang tidak mengenali ikan tempatan telah tertipu dan membeli ikan ini kerana menyangkakan ia benar-benar spesies kelah. Yang banyak dijual di pasaran ikan hiasan pula adalah ikan yang diimport dari negara jiran. Dikhuatiri ia adalah spesies yang berbeza kerana ada spesies Cystomus lain wujud di negara jiran, dan dikatakan spesies itu memiliki ciri-ciri yang 99% mirip dengan spesies asli di Malaysia. Setakat ini belum ada kajian lanjut yang lebih terperinci tentang perkara ini. Jadi Siti nasihatkan jika korang ada membela ikan piti merah yang dibeli dari kedai, elakkanlah melepaskannya ke perairan kerana jika ia adalah spesies berbeza sudah pasti ia akan menyebabkan kerosakan genetik spesies yang asli di Malaysia jika berlaku kacukan. Ikan piti merah kebiasaannya mendiami sungai-sungai yang berarus sederhana, sama ada di anak-anak sungai dan juga sungai utama. Ia akan berimigrasi ke kawasan daratan yang ditenggelami air untuk bertelur terutamanya sewaktu musim tengkujuh, dan akan kembali ke laluan sungai selepas musim bertelur. Dietnya adalah jenis omnivore, ia memakan alga, sisa tumbuhan, udang, cacing, serangga dan juga larva serangga. Jika korang nak membelanya, bukanlah sukar untuk membelanya. Ia boleh beradaptasi dengan persekitaran tank yang minimal. Dan ia juga boleh dicampurkan dengan kebanyakan ikan jenis bab yang lain seperti lampam, tebal sisik dan pelbagai lagi. Saiz tank yang bersesuaian ialah 3 kaki ke atas. Kadar pH yang optimum ialah antara 6.0 hingga 6.5. Suhu air yang bersesuaian ialah sekitar 22 hingga 26 darjah Celsius. Pelbagai makanan jenis fillet boleh diberikan pada ikan ini, tapi mungkin akan mengambil sedikit masa untuk diajar jika ia adalah ikan liar. Itu saja yang Siti dapat kongsikan tentang ikan piti merah. Ingat tau, ini bukan spesies kelah mahupun lampam. Semoga kelestarian ikan ini kekal terpelihara. Sekian, dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.